Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, tim pelaksana dan staf ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP melakukan kunjungan kerja ke sejumlah industri pertahanan Indonesia untuk melihat fasilitas produksi kapal selam, kapal perusak kawal rudal, torpedo, dan amunisi berbagai kaliber. Kunjungan tim KKIP ini dilakukan ke Surabaya dan Malang, Jawa Timur pada tanggal 28 hingga 29 Januari 2021. Ya, kunjungan ini untuk melihat langsung dan memetakan kemampuan industri pertahanan dalam rangka menyusun rencana induk industri pertahanan. Kunjungan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan KKIP, Laksda Purnawirawan Darwanto, dirilis situs KKIP pada 5 Februari 2021. Ya, Ketua Rombongan menyampaikan kegiatan ini untuk melihat langsung dan evaluasi kapabilitas dalam membangun kapal perusak kawal rudal atau PKR atau light frigate dan kapal selam, serta kapabilitas dalam bidang pemeliharaan atau maintenance, repair and overhaul dengan mengunjungi fasilitas produksi antara lain hangar produksi kapal selam, fasilitas dok kapal selam, fasilitas dok kapal PKR, serta lokasi uji first trimming and diving kapal selam. Ya, rombongan juga melakukan kunjungan ke kapal selam dan satuan kapal selam Kormada 2 yang diterima oleh Kepala Staf Kormada 2 Laksma TNI David Santoso untuk melihat langsung kapal selam produksi PT PAL dan berdiskusi dengan para pengawak kapal selam terkait kemampuan operasional kapal dan aspek pemeliharaan kapal selam. Ya, dari kunjungan ini diketahui PT PAL telah memiliki kemampuan produksi kapal selam dengan metode joint production atau kerjasama produksi, memiliki SDM, fasilitas produksi, yang dibangun dengan pendanaan dari penyertaan modal negara atau PMN, dan memiliki pengalaman kemampuan pengujian kapal selam. Ya, kapasitas kemampuan tersebut perlu dipelihara, ditingkatkan, dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan kapal selam Indonesia selanjutnya. Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan ya bro, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro, saya pamit undur diri. Salam Tempur.